warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran PJOK. Dalam pelajaran PJOK hari ini yaitu tentang bola basket. Mungkin kalian tahu bola basket adalah suatu permainan yang sangat populer di kaum muda. Apalagi kalian sebagai generasi muda mungkin tahu permainan bola basket. Permainan bola basket dimainkan dengan satu regu 5 orang. Sekarang Bapak akan peragakan permainan bola basket, teknik dasar permainan bola basket 1, dribble, passing, chest pass, dan shooting. Sekarang lihat cara dribble. Ya. Dribble dengan bola dipantulkan dengan tangan dorong. Ini bukan ditepuk ini atau ke atas. Jadi didorong. Sekarang kalian lihat bagaimana cara passing lagi. Cara dribble yang benar. Ini cara dribble. Di mana bola tidak boleh lepas. Langsung kamu dorong, ini dribble. Ini yang benar. Yang salah bola di atas. Itu dribble. Ulangi lagi, lihat ke depan. Pelan dribble. Nih. Didorong, bukan ditepuk, didorong. Ini yang salah. Ini salah dribble. Badan bekuk dikit, pandangan ke depan. Ini dribble. Ini. Dan cukup sekian untuk dribble. Sekarang kita lakukan dengan latihan chest pass. Dan kita chest pass, tadi dribble. Sekarang chest pass. Yang pertama, kaki dibuka. Tangan simpan di dada dan bola lihat seperti gini. Pada waktu melempar, kaki kiri kamu ke depan dengan tangan lurus ke depan. Lihat contoh, tangkap, ini, ulangi lagi. Yang pertama, sikap posisi kaki. Buka tangan memegang bola di depan dada. Pada waktu mau melempar, bola atau kaki di kedepankan bersama dengan kedua kaki, lagi kedua tangan ke depan. Nih, ulangi lagi, tangan bersama dengan kaki kiri ke depan. Nih. Nah, sekarang bound pass. Bound pass hampir sama dengan chest pass, yaitu bola memantul lihat ke depan. Ini bound pass. Tuh, ya, sama dengan tadi, dorong. Dorong lagi. Sekarang chest pass, lihat. Ya, ulangi lagi chest pass ke depan. Nih, chest pass. Board pass. Sama. Board pass. Yang terakhir adalah shooting. Shooting lihat tangan di atas kepala, lempar ke depan dengan kaki kiri ke depan. Tep. Nih, itu namanya shooting. Artinya menembak atau memasukkan bola ke ring. Tep. Nih. Ulangi yang terakhir. Ulangi. Tep. Pertama, dribble. Nih. Yang kedua, chest pass. Yang ketiga pun, yang ketiga pun pass. Dan yang terakhirnya shooting. Itulah dasar permainan bola basket. Jadi sebelum kamu bisa main basket, belajar dulu yang pertama, dribble, chest pass, bound pass, dan shooting. Pelajaran PJOK hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.